Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Abi Ikram, yang mana pada hari ini saya berada di sekitar perkarangan Taman Tasik Titik Wangsa. Okey. Nanti dalam video ni juga saya akan selitkan beberapa rakaman yang telah saya lakukan sepanjang saya berada di Taman Titik Wangsa daripada pagi tadi lagi. Okey, jadi mungkin ada yang masih belum mengenali saya, mungkin ada yang dah mengenali saya. Okey. Jadi hari ini kita nak kata kita tak ada buat video khusus. Hari ini kita setakat nak buat bersembang kosong saja, nak buat, nak buat rasa-rasa, buat geli-geli rock. Sebab saya sendiri pun dah tak berapa aktif lah ni di social media, sama ada, tak pastilah sama ada tekanan di tempat kerja ataupun faktor usia yang membuatkan setiap hari saya semakin hari semakin letih. Kelik yang rumah, kelik yang bilik, mesti tidur. Dan ni makan pun tak menentu, kadang-kadang makan malam, kadang-kadang dok, kadang-kadang tidur, jadi kita pun tak berapa nak promote lah bisnes-bisnes yang kita buat ni, bisnes sampingan tak. Kita tak buat bisnes besar pun. Kita bukan nama besar dalam industri perniagaan. Jadi nak promote buat resume pun rasa malas lah ni tak. Sebab kadang-kadang orang bila dia nak buat resume, kadang-kadang dia nak benda tu dah masa cepat tak. Kalau boleh esok tu nak siap tak. Tapi disebabkan kita ni tak berapa nak sehat mana, nak cekak mana, kadang-kadang kita kelip tidur tak. Siapa delay kadang sehari, dua hari, tiga hari baru siap resume customer. Jadi senang-senang kita tak payah promote terus tak. Tapi bila kita tak promote, orang lain pula tolong promote. Penat lah. Okay. Jadi kita tak ada point, tak tahu, kita main spontan lah kecek ni sebab kita tak ada point. Jadinya awal-awal saya buat Facebook ni, saya punya kawan lah, dia punya friend list kat dalam tu tak ramai, lebih kurang dalam 100 orang, dan hampir ke semua 100 orang tu saya kenal, insyaAllah saya kenal. Tapi dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun telah meningkat sehingga 4,900 lebih. Dan ada beberapa ada orang tengok. Okay, saya masih lagi tak berubah, masih sebab saya yang kenal daripada kecil sampai lah besar, masih lagi introvert, malu-malu. Walaupun dalam video nampak banyak kecek gapo dak, tapi sebenarnya kita malu. Kalau orang malu ikut kita tengah buat recording, orang mari memang kita kesenyak lah mata sebab malu dak. Jadinya berbalik semula kepada Facebook tadi, ada lebih kurang dalam 4,900 followers sekarang. Bukan follower lah, friend list. Kemudian ada beberapa ratus follower, sama ada daripada Facebook sendiri, daripada Reels. Okay. Jadi InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan cuba perbetulkan gapo hak silap sepanjang sepanjang 3 tahun duduk sini rok. Kalau dulu kita semua promote sekala ni perniagaan semua buat tak. Orang buat bisnes repair handset kita buat, repair komputer kita buat, resume kita buat, jual SIM card ke apa lah orang kata, semua kita buat, dropship bata semua buat. Lalas semua senyap lah ni tak. Bila senyap lah ni bukan makna kata tak minat nak nego. Minat tu masih ada, cuma dari segi kekangan masa tak, dari segi kekangan masa, faktor kesihatan, ada orang lalu pulak. Dia ni pun tak tempat lain nak jogging, tengok orang buat video mari jogging kau ni nak tengok. Okay, jadinya nak katanya lah ni kita dah kecil ke dia punya circle. Circle. Kita bahasa Inggeris ni tak berapa nak sangat. Kita kecil dah dia punya orang kata ke jenis kita kurang dah bisnes, kena tutup ni pala tak berapa nak ada rambut lah, tak orang takut silah. Tak, nyanyi saya mau pecah mata ni. Nampak, aduh. Ini banyaklah bisnes hak kita drop. Contohnya, buat repair laptop atau berapa nak buat ala mana lah ni. Sebab kadang-kadang kita buat bisnes tu, kita cah bukan mahal pun. Dalam 30, 40, 50 tu pun masih ada lagi hak orang tak berapa nak bayar tak. Nipu. Bulan depan lah bayar sebab bulan ni ada masalah duit sikit. Tak apalah, kita we peluang. Boleh depek, benda sama lagi. Siapa lah 2-3 bulan tak payah bayar kot. Kita pun malas lah nak gegel bob 40-50 ringgit ni.
tahu. Jadinya serabut memang ikut ni semua. Tak apalah, saya akhiri dah video ni dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.